Tapi sebenarnya gurah itu bisa mengeluarkan virus-virus corona itu. Ya, aslinya betul. Saya tahu udah lama ya. Kondisi batuk, kondisi sesak itu di gurah. Kalau TBC itu sebetulnya bagusnya di gurah. TBC ya. Kalau TBC masih berani Pak gurah. Kalau untuk keluhan TBC masih berani untuk gurah. Karena juga sering juga gurah pasien TBC. Ini bagus juga ya. Nanti rata-rata bisa sembuh dengan jadi setelah gurah dari TBC ya. Terus baru dilanjut dengan pengobatan dokter. Jadi jangan mengandalkan gurahnya atau dokternya. Itu harus barengan. Ya intinya kan gurahnya itu mengeluarkan lendirnya semuanya. Iya, menguras. Antivirusnya kan dari obat. Ini dikuras sudah kosong kasarannya bak itu. Kalau seumpama bak itu baru udah dikasih sabun disikat. Nah, ini bersih. Teman saya sekarang badannya seperti saya. Dulunya TBC kecil kok. Jadinya lebih segini mah masih ada ini ya teman saya udah tinggal ini. Gurah, tapi sebelum gurah itu bilang dulu sama yang mau gurah. Tapi posisi di Tangerang. Bilang yang apa namanya petugas gurahnya itu nggak berani. Akhirnya mungkin di bahasanya suhunya yang gitu. Dia jus yang begini katanya gitu. Ini yang ini harus dihajar katanya gitu. Tapi ya pakai yang lengkap. Pakai masker gitu ya. Harus dibuang gitu. Disendirikan tuh gitu. Gak boleh barengan sama yang lain. Wah ternyata baru ngerti juga ya. Kurangnya orang berpenyakitan tuh memang beda ya Pak ya. Dengan orang sehat beda. Gitu ya. Beda. Kita keluar ada darahnya. Darahnya aja gak seger. Iya biasanya darah hitam, darah gumpal gitu. Itu sama suhunya itu selama 6 bulan gak boleh gula tapi langsung lanjut ke dokter ya. 6 bulan itu mari datang ketemu saya badannya saya pangli 100 kilo ya dengan saya masih berat saya 105 kilo 105. Saya 125 sembuh mau apa sembuh nggak apa, cuman dia ada kelemahannya jadi nggak namanya orang sakit yang nggak bisa mungkin nggak 100% dia kalau sudah kena dingin batuk ya alergi